Hai, balik lagi di vlog saya. Kali ini kebetulan dapat hotel gratis, asik. Jadi ada ngisi sebuah acara di Hotel Air Royal. Gue akan coba review hotel ini karena terlihat nyaman sekali. Jadi apalagi saat ini melihat sebuah pemandangan kota Bandung, ya Air Royal Bandung. Gue tidak sendiri di kamar ini, nanti ada dua teman lagi. Ada Mas Joko, sebenarnya di belakang sudah ada Mas Joko. Jadi, terus ada juga satu lagi siapa? Mas Rio, oke. Jadi ini adalah sebuah vlog santai tentang Hotel Air Royal yang kebetulan akan menginap sini. Karena kebetulan dapat fasilitas lumayan banyak dari makannya segala macamnya. Jadi akan cobain fitness segala, kita akan cobain. Oke, mungkin ini adalah sedikit review kamarnya dulu. Mari. Ketika pertama kali masuk, kalian langsung disuguhi, biasalah. Di sebelah kanan itu adalah toiletnya. Cuma nanti kita akan lihat dulu. Sebelah kiri, langsung berangkas. Ini banyak banget penyimpanan-penyimpanan tempat. Dan di bawah sini itu langsung ada minibar. Uniknya, di sini ada dua wastafel. Sebelah kiri ada buat cuci piring. Dan sebelah kanan pun ada. Dan versi yang sebelah sini nih. Ini kayak semi apartemen gitu sih. Ini lumayan banyak penyimpanan, kosong tapi tidak ada apa-apa. Sama, ini kotak gitu doang. Dia ada buat penyedot asap gitu sih. Dan di sebelah kanan langsung wastafel untuk kaca sebelah sini. Nah, amenitiesnya standar sih. Oh, dapat hand sanitizer juga. Dan pengatur AC ada di sebelah sini. Standar kopi lah ya. Tapi ini lucu sih, karena ada buat masak gitu. Dalamnya kosong semua. Kamar mandi, wih, gue paling demen nih kalau udah ada bathtubnya begini. Dan standar lah ya, shower. Tapi menarik karena dia sudah ada bathtub. Ya wajar sih karena ini adalah hotel bintang 4 Royal Bandung. Kalau nggak ada bathtub, tapi kondisi di kamar mandi ini lumayan sempit sih. Coba lihat nih dari depan. Tuh. Masuk langsung duduk, langsung bathtub men. Kecil banget sumpah. Versi gue aja di gue. Karena di satu sisi juga gue besar. Ya bisa dibilang tidak terlalu besar sih untuk ukuran kamar mandi bintang 4. Ini termasuk kecil sih. Cuman untuk versi kamarnya luas banget men. Gue gak bohong sih. Apalagi dengan pemandangan yang tadi gue bilang, itu nyaman. Menarik dari hotel ini adalah sebuah pemandangannya, ini City View Bandung. Hotel ini gila sih, kalau jernih di belakang sana itu terlihat gunung. Saya kurang tahu gunung apa, nanti saya coba cari tahu ya. Kalau ada yang tahu tulis komentar di bawah. Ini menarik sekali karena sangat indah. Entah gimana nanti pemandangan ketika malam hari, kita akan coba cek nanti.
Cepat. Doni. Bawa sini Doni. Hop. Hop, bawa sini, bawa sini. Ah, Doni. Yes. Duh, Doni kamu es. Bah. Pegang Doni, pegang. Oke, pegang, 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 pegang. Eh. Apa lagi? Doni nakal banget sih Doni, Doni. Oke, tepuk tangan buat Doni. Doni pulang ya, Doni pulang ya. Oke, oke, makan dulu Doni enggak apa. Eh, wes, enggak apa-apa. Dos. Enggak apa-apa. Mundur. Akan ada di sesi ketiga. Habis ini kita break dulu. Kalian boleh main lagi. Nanti langsung kita main bubble show, oke? Oke? Say bye-bye, bye. Bye-bye! Good job! Oke, saat ini gue pengen cek kecepatan internet yang ada di sini. Jadi kalau misalkan versi apa? Kalau kita nginep di hotel, itu paling enak adalah apa? Paling software. Kalau kita nginep di hotel, memang rata-rata yang kita cari adalah kecepatan internet ya, apalagi kebutuhannya sekarang buat kerja di sini atau segala macamnya. Nah ini gue udah tersambung sama Air Royal, ya. Yeah. Sorry, gue coba ini rekam dulu. Oke, saat ini gue udah tersambung sama Air Royal, good, El Hotel Royal Bandung, dan langsung aja kita speed testnya. Versi 51 ms, pingnya kecil banget, ini bagus. Jadi gue baru tahu ini kalau ternyata ping ini bermanfaat untuk bermain game. Jadi gue dikasih tahu lah itu kalau ternyata ping itu bagus banget buat main game. Kalau semakin kecil semakin bagus. Kepanjangannya apa lagi lupa, kemarin udah ada yang kasih tuh. Lu downloadnya kecil banget nih men, 5,10. Sebelumnya sih gue udah ngetes ya, ini tes yang langsung versinya lagi. Oh ternyata cuma 4,10. Dua kali ya kita tes ya, retest. Kemarin itu sebenarnya sebelum pas masuk sini tuh gue gini udah semalaman gue inepin. Pas masuk sini tuh udah gue lihat internetnya itu 10, 9 Mbps gitu. Nah, ini mungkin karena banyak yang pakai juga ya, karena hari ini penuh okupansinya. Tapi emang terasa sih semalaman itu untuk streaming agak beberapa ngadet gitu. Gue alamin sih. Cuman ya buat versi tadi banyak yang main game ya aman-aman aja, masih enak. Lihat aja pingnya juga kecil loh tuh, lihat. Download sekarang 5,6 dan 7,2. Untuk ukuran hotel bintang 4 ini lumayan lambat. Yes, lumayan lambat, walaupun ada yang versi lebih lambat lagi, pernah gue nemuin di hotel bintang 5 itu parah banget. Cuman ini lumayan parah sih, lambatnya lumayan. Tidak terlalu lambat banget karena ini masih kecepatan normal. Cuman ya posisi kalau lo pengen kerja dan di sini, aduh, agak terganggu dengan kecepatan internet sekecil ini. 10 Mbps tuh lumayan kecil sih ya. Oh ya, ini gue udah tangkapan layar ketika di ballroomnya. Gue dapetnya segini. Oke. Nah ini yang di ballroomnya. Sekarang gue pengen kerja dulu di bawah, main sulap lagi. Karena gue di sini tuh karena dibayar untuk main sulap. Ya sudah, ikut kita Jio. Sekilas gue akan kasih tahu pekerjaan main sulap buat anak-anak kayak gimana. Yuhu. Satu yang bikin keren di sini adalah kolam renang ya. Kolam renang belakang gue ini, dia belakang gue ya, Royal masih di Royal. Gue lagi nikmatin kolam renangnya, saya tidak bisa menggunakan kamera bawah air, cuman gue sedikit infoin aja. Kalau ternyata kolam renang di sini tuh air panas, men. Yes, kolam renang yang belakang gue ini air panas. Jadi ada satu sisi kolam yang rame banget ini, itu kolamnya air panas. Jadi di udara dingin Bandung, orang pada doyan karena ya air panas. Gue lanjut berendam dulu lah. Asoy.